Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MoTV, perkenalkan nama saya Syafa Yaza. Saya kelas 5A di SDIT Nur Rohman Slogoimo. Di sini saya akan memperlihatkan bunga kesukaan saya. Nama bunga ini adalah bunga krisan ungu. Nah, bunga ini biasa dipajang di ruang tamu. Tapi sangat disayangkan, bunga ini hanya awet dan segar dalam waktu 2 hari saja. Bagaimana ya biar bunga ini bisa lebih tahan lama? Oh iya, aku pernah baca kalau ada larutan yang bisa membuat bunga menjadi lebih awet dan tahan lama. Nah, jadi langsung aja kita siapkan alat dan bahannya ya. Jadi alatnya yang pertama ada 5 botol plastik yang sudah diberi label nama dan sudah diisi dengan 300 ml air. Lalu ada timbangan, ada 4 sendok, ada 4 gelas yang sudah diberi label nama dan 1 gelas ukur. Bahannya adalah bunga krisan ungu, gula, garam, baking soda, dan boraks. Nah, langkah kerjanya yang pertama, kalian timbang dulu garam, gula, baking soda, dan boraks masing-masing 40 gram. Lalu, masukkan tiap bahan ke dalam 4 gelas yang telah diberi label nama. Nah, ini yang pertama ada garam. Kita masukkan ke dalam gelas yang sudah diberi nama gelas untuk garam. Lalu ada gula. Lalu ada baking soda. Dan yang terakhir ada boraks. Nah, kalau sudah kita larutkan tiap bahan-bahan ini dengan 200 ml air. Kita masukkan 200 ml air dengan menggunakan gelas ukur ya. Benar-benar larut ya. Nah, jika sudah kita ambil dulu sendok-sendoknya. Jika sudah, kita pindahkan gelas satu persatu menggunakan corong ke dalam botol plastik ya. Ini sesuai label nama ya. Ini larutan gula. Lalu ini ada larutan baking soda. Lalu yang terakhir ada larutan boraks. Botol kelima fungsinya sebagai kontrol atau pembanding. Lalu kita tambahkan dengan air 200 ml. Semua total botol plastik adalah 500 ml. Nah, langkah yang kelima, kita masukkan bunga krisan ungunya ke dalam botol plastik.
ada di larutan gula masih segar. Bunga yang ada di larutan garam sudah layu. Dan bunga yang ada di larutan boraks sudah layu semua. Lalu ada bunga yang ada di larutan baking soda, semua sudah layu. Dan bunga yang ada di air sebagian layu. Baiklah, kali ini saya akan membacakan display untuk eksperimen kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan display pada eksperimen kali ini. Nah, sebelum melakukan eksperimen, tentunya ada pertanyaan, jenis larutan apakah yang dapat membuat bunga awet lebih lama? Hipotesa, larutan boraks dapat membuat bunga awet lebih lama. Ini ada alat dan bahannya. Lalu ada langkah kerja. Hasil pengamatannya, bunga yang ada di air hari pertama segar, hari kedua segar, hari ketiga beberapa layu, hingga hari kelima. Bunga yang ada di larutan gula hari pertama segar sampai hari kelima masih tetap segar. Bunga yang ada di larutan garam hari pertama segar, hari kedua sebagian layu, hari ketiga semua layu, hingga hari kelima. Lalu bunga yang ada di larutan boraks hari pertama segar, hari kedua sebagian layu, hari ketiga semua layu, hingga hari kelima. Bunga yang ada di larutan baking soda hari pertama segar, hari kedua sebagian layu, hari ketiga semua layu, hari keempat semua layu, dan hari kelima semua layu. Jadi kesimpulannya adalah jenis larutan yang dapat membuat bunga awet lebih lama adalah larutan gula. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!